Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi dengan saya Harry Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin biar badan tetap sehat, tetap kuat. Seperti biasa sih pesan saya yang punya hobi berburu atau berpetualang, disarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tentu poin yang bisa didapat badan sehat hati senang. Kalau bisa lagi kuali segar turma bekal yang artinya badan sehat punya uang. Sama lagi ya, tetap berhati-hati dalam menggunakan senapan angin baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis, berisi angin atau tanpa berisi angin, jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain sebab bisa berbahaya. Oke. Ini ada pesanan ini ya, chamber dari Bapak Rizal dari Pesanggrahan Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini chambernya MTX T2. MTX 2 T2 akan dijadikan unit ya. Ini bagi yang pengen pesan bisa ke sini ya nih. Sip Endra, ini yang dari J Pro ini langsung ya. Ini kontaknya. Kalau ini kontak saya. Oke. Ini lihat, wajib memvideokan pembukaan paket. Tuh kan supaya ada komplain bisa diterima ya. Itu tujuannya itu ya. Di samping saya ya promosi juga sih ya. Mungkin kalau ada yang ragu, kurang percaya, ya inilah. Ini pesanan orang datang ya, maksudnya benar-benar saya pesenin kayak gitu. Kalau emang pengen lebih murah langsung ke Endra J Pro. Kalau ke saya tentu ini ya. Tentu harganya lebih mahal ya, sebab saya nyari untung. Itu. Tapi tenang. Enggak dipaksa juga harus pesan di saya. Gitu ya. Bisa pesan di mau bikin unit langsung di J Pro bisa. Terus langsung ke Pak Ngurah Harto ya bisa. Di setting di sana langsung bisa, ataukah pesan di saya di setting di Pak Ngurah Harto bisa. Apa lagi ya? Dan banyak lagi ya tempat-tempat yang lain yang recommended untuk ini. Untuk pemesan unit kayak gitu. Mau apa? Bikin sendiri apanya? Rakit sendiri ya bisa ya. Sangat mudah. Beli chambernya di J Pro, belikan regulator, belikan tabung, belikan laras. Perlengkapan di J Pro ya ada. Terus pasang, isi angin, tes. Itu ya, tapi ada juga yang nggak sempat ya, maksudnya karena mungkin kerja kayak gitu, ada seperti itu. Ini cancel kokang nih. Snap ya. Ini oh, ini langsung gini ya. Oh, susah ini. Harus dikendorkan dulu ini. Baru dipasang. Kalau nggak di sini ya susah, kendorkan dulu. Oke, yang belum tahu, yang baru nonton channel saya, ini infonya tentang berat chamber ini. Segini aja ya maksudnya. Ups, kok gram ini.
kilogram lah. 883. Ini ya. 1071. Enggak kelihatan. 1070 gram. Tuh. Info belum termasuk end grip dan popor belakang. Kalau jadikan unit nanti ya. Ini pesanan Bapak Rizal MTX 2 T2. Ada grafirnya Revans. Revans ya. Ini kadang-kadang ya kayak yang kemarin gak bisa mentok ke depan. Karena itu ada bautnya kepanjangan dikit. Jadinya gak bisa mentok. Terus setelah dipotong bisa. Ya. Ini bisa ini. Mentok, manjat. Oh enggak. Oke, untuk bahan chamber ini memakai Dural seri 6. Colokan mimis pakai bahan stainless, ini bahan stainless, ini bahan stainless. Hammer pakai stainless. Kalau ini Dural. Terus ini pakai stainless, tutup palap pakai stainless. Baut-bautnya pakai stainless ya. Triggernya ini mengadopsi sistem copy marauder. Oke. Agak seret dikit. Nanti akan longgar. Ini untuk kokangannya bisa kiri kanan ya. Bisa dipindah ke sini. Tapi kalau pakai pakai ini, pakai grafir. Tentu kalau on dibalik repannya akan kebalik juga ya. Gitu. Ini support folding stock lipat. Ya, ini dratnya, support folding stock lipat. Oke. Manometer di bawah ini pakai bull. Seperti biasa pasti setelan di sini pasti bisa dua ya nih. Yang pakai tabung OD50 bisa, pakai tabung OD60 bisa. Gitu. Oke, ini perpaduannya hitam dengan grey. Gitu ya. Kalau dipasangnya kayak gini aja ini ya. Seperti ini, repans. Terus di baut. Ini di sini ya. Nanti dikencengin. Seperti ini. Oke. Salam satu laras.